Pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti menghadiri acara Musrenbang RKPD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024. Bertempat di aula rumah dinas Bupati Muaro Jambi, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti menghadiri acara Musrenbang RKPD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Ahmad Haikal, Ketua Komisi 1 Ulil Amri, Ketua Komisi 2 Jurjani, dan Ketua Komisi 3 Sumarsen Purba. Musrenbang RKPD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 ini digelar di Ruang Pola Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi. Dalam kegiatan itu hadir PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono, Asisten Bupati, seluruh Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan tamu undangan lainnya. Disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi bahwa dengan adanya musrenbang ini diharapkan semua usulan yang disampaikan bisa diakomodir dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yuli juga berharap agar anggota dewan dari semua dapil bisa mengusulkan apa-apa yang diminta oleh masyarakat. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.